Nabi guna Abdullah bin Uraiqit tunjuk jalan. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Abdullah tuan-tuan pada petang hari Ahad. Maksud dia apa? Satu Rabiul Awal. Nabi hijrah Rabiul Awal. Hijrah tuan-tuan, Abdullah ni bawa melalui Laut Merah. Bila bawa, Abdullah ni pegang unta. Saidina Abu Bakar dia duduk di belakang. Ketika di belakang dia ke depan. Lepas depan dia belakang pula. Nabi kata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau belakang depan?" "Aku takut ya Rasulullah, aku duduk di depan, aku takut musuh serang di belakang." "Aku duduk di belakang, aku takut musuh serang di depan. Aku takut engkau dikasari." Tengok sayangnya. Ketika jalan tu, Abdullah bin Uraqid ni duduk di bawah. Saidina Abu Bakar duduk di atas dengan Nabi. Tiba-tiba nampak debu. Debu ni tinggi ni. Nabi kata, "MC jalan, 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 jalan." Saidina Abu Bakar tengok belakang debu ni. Rupanya tuan-tuan, di belakang itu namanya Suraqah bin Malik. Suraqah ni dengar berita, sesiapa yang dapat tangkap Muhammad sama ada hidup ataupun mati, kami akan memberi ganjaran kepada dia 100 ekor unta. Tuan-tuan tahu seekor unta harga dia berapa? 16,000. Kalau 100, 1.6 juta, betul tak? 16,000 kali dengan 100, betul tak? 160,000. Ustaz kira-kira ingat saya lemah matematik ya? Kan? 16,000 kali dengan 100 ekor, berapa? Berapa Ustaz? 1.6 juta. Ha, 1.6 juta nak bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, apa nak jadi pun kejar. Kejar ni, Suraqah bin Malik. Suraqah nak sampai dekat Nabi tuan-tuan, dicerita dalam sirah. Kuda dia terperosok ni, kaki ni masuk dalam jelus apa? Pasir. Jatuh. Dia jatuh. Nabi berhenti. "Ya Muhammad, tolong aku." Bila Nabi tengok, kuda tu naik semula. Dia naik nak bunuh Nabi lagi. Jatuh lagi. Jatuh kali ketiga. Dia kata apa? "Wahai Muhammad, tolong aku ya Muhammad." Nabi kata apa? "Wahai Suraqah, mau tak kamu balik tutup mulut? Aku janjikan kamu kalung Maharaja Parsi." Ni janji Nabi ni. Kalung Maharaja Parsi. Diterima sungguh oleh Suraqah. Ini bukan manusia biasa ni. Balik tutup sungguh. Ketika tuan-tuan jatuh kerajaan Parsi di tangan Saidina Umar masa tu, mereka bawa kalung Maharaja Parsi ni balik jumpa Saidina Umar. Saidina Umar pegang ni. Saidina Umar kata apa? "Mana Suraqah bin Malik?" Suraqah kata, "Saya ya Amir Mukminin." Mari. Dia pegang tu dia kalung. Suraqah kata apa? "Rupanya benar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam." Peristiwa tu berapa tahun dah. Sebab tu tuan-tuan kena ingat janji Nabi. Dia Nabi kata apa? Akan berlaku kiamat, dia kata. Akan berlaku kiamat. Tetapi sebelum berlaku kiamat, akan berlakunya dua khalifah saling berberantakan. Lalu terbunuh satu khalifah. Menunjukkan bahawa dekat dengan kelahiran Imam Mahdi. Ni kalau tuan-tuan baca apa hadinul fitan. Ni, tuan-tuan tahu tak sekarang Arab Saudi? Putra Salman, ni cerita lah. Putra Salman, dia ada anak nama Putra Muhammad. Muhammad bin Salman. Putra Salman, tuan-tuan, dilantik menjadi ketua sekarang ni. Tuan-tuan, dia ada dua lagi, tuan-tuan. Ni, adik dia ni. Ni, adik dia sekarang dipenjara dalam rumah. Tuan-tuan tengok, sekarang ni berlaku krisis yang cukup besar. Nabi sebut tu, sekarang ni dah berlaku. Kalaulah berlaku, sama ada Putra Salman ataupun Muhammad ni akan dibunuh. Tuan-tuan tengoklah bahawa kelahiran Imam Mahdi dah hampir. Ataupun Imam Mahdi dah lahir.